Malvado Goofy, se me lembra, hola raga. Doraemon, el gato cósmico. Halo bro, datangin bersama saya, Pisang Gini Vlog. Kali ini, saya akan membahas masalah ngopi sebelum berolahraga. Ternyata sangat bermanfaat sekali saat kita ngopi sebelum berolahraga. Selain untuk menambah stamina, dikarenakan adanya kafein dalam kandungan kopi yang bisa menambah stamina saat kita berolahraga. Lalu, apa aja manfaatnya selain menambah stamina? Berikut penjelasannya. Bila dikonsumsi dengan jumlah yang tepat, kopi disebut-sebut dapat mencegah penyakit jantung dan stroke, membantu mengatasi migrain, dan membuat tubuh lebih berenergi. Tak hanya itu, kopi rupanya juga baik bagi kesehatan jika dikonsumsi sebelum berolahraga. Banyak orang membiasakan minum kopi sebelum berolahraga dengan alasan mendapatkan stamina yang lebih. Selain manfaat semua itu, terdapat manfaat yang akan Anda dapatkan jika meminum kopi sebelum olahraga. Di antaranya, mengurangi nyeri otot. Kafein dalam kopi bekerja mempengaruhi bagian otak yang mengatur rasa nyeri, sehingga dapat mengurangi sensasi nyeri yang dirasakan saat berolahraga, dapat mengurangi hingga 50%. Inilah sebabnya pakar kesehatan olahraga lebih menyarankan atlet atau penggemar olahraga untuk meminum kopi dibandingkan minuman energi lainnya. Kedua, meningkatkan ketahanan tubuh. Minum kopi dapat meningkatkan ketahanan tubuh, hingga tubuh tidak cepat lelah ketika berolahraga, dan dapat memungkinkan Anda berolahraga lebih lama dari biasanya. Ketiga, minum kopi dapat membakar lebih banyak kalori. Sebenarnya, manfaat ini berhubungan dengan manfaat kopi lainnya. Bila Anda tidak mudah lelah, dan lebih jarang mengalami nyeri otot, sehingga dapat melakukan olahraga lebih lama dari biasanya. Dengan demikian, kalori yang akan dibakar pun lebih banyak. Namun, Anda perlu ingat, tetap wajib minum air putih setelah berolahraga untuk mencegah dehidrasi. Tahu kan hidrasi itu apa? Sebaiknya, lakukan hal ini atau minum kopi 1 jam sebelum olahraga. Pasalnya, kafein akan diserap dengan cepat oleh tubuh sekitar 30 hingga 45 menit setelah dikonsumsi, dan kadarnya akan mencapai puncak dalam jangka waktu 1 jam. So, setelah kita bisa mengetahui manfaat saat kita minum kopi sebelum berolahraga, bisa kita lakukan sebagai rutinitas yang sangat bermanfaat. Yang penting perlu diingat, kadar gula, creamer atau susu jangan berlebihan. Secukupnya saja. So, semoga bermanfaat. Mari kita ngopi. Seruput. Terima kasih.